Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Vijay Kivramana, hanya di channel Vijay Hunter, oke. Kali ini saya akan menunjukkan satu buah senapan terbaru dari saya. Senapan rakitan sendiri ya. Maksudnya kita pasang-pasang tabung sendiri, kita pasang-pasang laras sendiri gitu ya maksudnya. Kali ini saya ada di pertengahan sawah ya. Tepatnya yaitu apa ya, tanaman sebuah semangka. Sambil cari-cari spot sore hari, sambil jalan-jalan sore ya, saya perkenalkan satu buah senapan full CNC. Nah ini sudah saya custom, saya jadikan taktikal ya, taktikal popor lipat. Nanti saya akan jelaskan speknya senapan ini. Oke, saya perlihatkan secara jelas dulu. Kira-kira seperti ini ya. Oke, saya review mulai dari ujung. Saya menggunakan peredam Green Class Air Rifle. Kemudian saya menggunakan laras Rotor Walter Polygon ya, alur 6 tentunya. Menggunakan LW ya, LW Polygon. Kemudian saya menggunakan tabung komposit, kemudian regulator Altaros OP 1500 ya. Kemudian saya menggunakan teleskop vektor Torek. Udah ya, gitu, popor taktikal itu aja, sederhana menurut saya. Ya padanya lah. Mungkin kalau uji coba akurasi pasti saya akan uji cobakan, tapi nunggu waktunya ya. Karena ini saya juga baru cuti, baru bisa pegang senapan, belum bisa review-review yang lebih detail ya. Apalagi sampai uji akurasi. Tentunya perlu waktu yang sangat bagus ya untuk membuat video akurasi, karena harus menunjukkan detail yang bagus. Nah, ini chambernya, chamber non merek. Chamber non merek full CNC dengan daleman per Mizumi depan belakang, partnya part stainless, mulai dari set lever, cancel kokang, hammer, stainless semua ya. Ini penampakannya teman-teman. Perkiraan bobotnya sangat lumayan lah, karena ini menggunakan laras OD16 ya, jadi sangat lumayan beratnya, sekitar 3,5 sampai 4 kilo ya. Cocok untuk nyanggong. Kalau untuk blusukan menurut saya dikasih panjang laras sekitar 40 sentian aja. Ini panjang 60. Nah, ini penampakannya teman-teman.